Terdakwa Freddy Sambo peluk cium istrinya. Putri Cendrawati sebelumnya menjalani persidangan lanjutan pemeriksaan saksi perkara pembunuhan berencana Nopiansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 1 November 2022. Mengenakan kemeja hitam, Freddy Sambo memasuki ruang sidang utama terlebih dahulu, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Ia duduk di jajaran sebelah kiri dan majelis hakim bersama penasehat hukumnya. Saudara, tak lama Putri Cendrawati juga mengenakan busana hitam, masuk dan langsung menghampiri suaminya. Putri langsung mencium tangan suaminya. Freddy Sambo membalas dengan pelukan. Masih mengenakan masker, Freddy Sambo kemudian mencium kening Putri. Keduanya memang belum bertemu sejak ditahan. Freddy Sambo ditahan di rumah tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat, sedangkan Putri ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung RI Cabang Salemba. Nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Freddy Sambo sehat hari ini? Sehat yang mulia. Sehat. Saudara Putri sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Sila. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salam, Dedi Ahmadi, Official.